Assalamualaikum. Saya Raja Latif. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara melakukan pukulan servis. Kita pukulan servis, yang paling penting cara kedudukan kita untuk pukulan servis. Kita ada dua. Cara pertama, kaki kanan kita berada di depan, kaki kiri berada di belakang. Dan cara kedua, kaki yang akan berada di depan rentak. Untuk melakukan servis, kita harus memegang kaca di depan dan meluruskan tangan. Terus, kita akan setiap pukulan, kita lakukan di bawah pundak pinggang. Di atas pada pinggang, dia akan dibatalkan servis kita. So, untuk lakukan, buka kaki, buka pukul ke depan. Jadi, ada begini pun boleh. Luruskan tangan, depan. Jadi nanti anda boleh cubalah di rumah atau di mana-mana dewan. Okey, Assalamualaikum.